Kemeriahan 130 tahun Desa Demok, Kecamatan Pucang Laban terus berlanjut. Pada Jumat 6 Oktober malam, jalanan Desa Demok dipenuhi masyarakat yang antusias menyaksikan kemeriahan Lomba Ronda Tetek antar RT. Sepanjang jalan mulai pertigaan Gapura Desa hingga lapangan Purbokusumo full penonton loh. Kepala Desa Demok Suwari mengungkapkan, memasuki usia 130 tahun Desa Demok terus berbenah. Salah satunya, untuk meningkatkan kekompakan masyarakat dan keamanan lingkungan, digelar Lomba Ronda Tetek yang diikuti 58 kelompok yang berasal dari 9 RW dan 4 dusun yang ada di Desa Demok, yakni Dusun Demok, Dusun Kasrepan, Dusun Rowo Agung, dan Dusun Gajah Oyo. Kegiatan ini cukup antusias karena seluruh RT, 58 RT itu semuanya antusias dan diikuti minimal dalam satu RT itu 15-20, bahkan ada yang 25-30. Dan juga kegiatan ini memang rute memang kami adakan dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan peserta juga tidak terlalu kecapean, sehingga pada pelaksanaan yang dilaksanakan sore hari jam 8, jam 12 selesai. Dan ribuan penonton warga di Santemu ini tumplek-blek. Karena apa? Tiap RT, seluruh peserta dari RT, suami, istri, anak semuanya keluar rumah dan menyemarakkan acara Ronda Tetek dan Lampion ini. Jika tahun lalu Lomba Ronda Tetek digelar selama 4 hari dengan rute pendek, yakni dari Pendopo Arum Kusumaning Ayumi Dayat menuju Rumah Budaya Purbokusumo, kali ini rutenya lebih panjang, dengan total panjang rute sekitar 1 km. Rangkaian agenda dengan tema Berkarya Dalam Keberagaman Menuju Demok Bersatu dan Maju ini masih akan berlanjut hingga menuju puncak acara tanggal 10 Oktober. Dan tentunya akan ada banyak agenda yang terselenggara, yaitu kajian ilmiah Nahdlatul Ulama Sekarasidenan Kediri, battle sound system, kesenian Tiban, dan masih banyak lagi. Yang penasaran, monggo silakan datang ke Desa Demok ya. Dari Tulung Agung, Tim Liputan Radar Tulung Agung melaporkan.